Situ Sawangan ini sangat ramai sekali ya kalau sore hari ya teman-teman. Ada yang ngejala ikan, ya, ada pun juga yang sedang mancing. Oke, saya akan melihat yang sedang mancing. Semoga dia tidak terganggu. Mudah-mudahan yang ini tidak ya teman-teman. Maaf ya Pak ya, saya cuma mau lihat doang Pak. Nggak apa-apa kan Pak? Iya. Nggak pegel Pak, matanya Pak, ngeliat Pak pelampung. Pegel. Pegel. Kan ada kacamata anti pegel Pak. Oh nggak dipakai Pak, anti pegelnya sama kacamata. Nanti gini aja Pak, kalau mata Bapak pegel, diurut aja Pak matanya Pak. Mau apa? Ya diurut. Mata gak ada Pak sekarang. Bagi para pemancing yang mau ngurut matanya ke pegel, ada Pak. Bapak nganggo apa Pak? Ya nganggo. Bapak ketawa dibilang ini ada tukang urut mata khusus untuk para pemancing. Bapak dari mana Pak? Ya saya dari sekitar sini sebenarnya sih Pak, cuma mau melihat teman-teman aja yang mancing. Ini Setu Muara Tujuh ini ramai sekali Pak ya, kalau lagi hari Minggu suasananya juga enak, damai, tenang, aman, tidak ada ya pokoknya gimana ya Pak ya, semacam kayak apa ya, surganya para pemancing, tempat wisata. Iya Pak ya. Bapak sudah lama Pak mancing di satu sini Pak? Orang ngejang. Orang ngejang. Orang ngejang. Oh iya. Kejang maksudnya Bapak, kejang. Oh itu bahasa apa Pak? Jawa. Oh Jawa. Bapak dari mana Pak? Kalongan. Oh Pekalongan, jauh juga ya Pak ya? Jauh-jauh Pak Kalongan cuma mau mancing di sini Pak? Enggak. Oh enggak. Merantau. Oh merantau ya Pak ya. Gak apa-apa Pak, ini bebas kok Pak untuk siapa saja. Ini kan punya pemerintah ya Pak ya. Itu dimakan ya Pak? Wah oh, luar biasa Bapak. Mudah-mudahan nanti dapat ya Pak ya kalau ada saya ya Pak ya. Biasanya ada saya dapat 4 ya. Kalau nggak ada saya dapat 10 ya Pak ya. Itu balik ya Pak ya. Iya, kalau nggak ada saya dapat 10 ya. Iya Pak. Nah, sabar sekali Pak ya kalau mancing ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Maaf ya Pak ya, saya cuma mau lihat-lihat aja, nggak apa-apa kan ya Pak ya? Iya, kesian Pak. Iya, Bapak jangan marah ya, kan udah gede. Orang marah. Iya Pak. Luar biasa dapat. Ikan apa Im? Ikan daun. Oh ikan daun. Itu dilempar aja lagi biar besar. Jadi kayak daun itu, daun paya besar. Inilah memancing di situ Sawangan. Keindahan alamnya yang sangat luar biasa teman-teman. Dan banyak sekali ya, dari ujung ada yang nebar.
Ini adalah ikan yang baru kita dapat. Kita akan lepas kembali ya teman-teman. Mm-hmm.